Ya, kali ini selamat datang di channel saya. Kali ini mau unboxing Guitarlink atau Guitarik di versi KW. Tapi denger review di Google, kualitasnya lumayan lah, setara dengan harganya. Ini saya dapatkan di Bukalapak dengan harga 65.000, belum termasuk ongkir. Kita lihat, buka dulu. Ini unitnya, Guitarlink, bisa dipakai di komputer atau Android yang kompatibel dengan USB OTG. Jadi kalau pakai ini via Android harus dipastikan dulu ya, Androidnya support OTG. Nih, gini. Overall barangnya cukup bagus ya, dengan harganya yang ya lumayan murah. Dapat CD. Mungkin ini softwarenya ya. Software untuk gitar linknya, untuk connect dari gitar ke komputer. Kita singkirkan dulu bungkus-bungkusnya. Ini dapat user manual kayak gini, penuh petunjuk unit-unitnya. Dan ini adalah unitnya. Ini USB untuk ke komputer atau ke Android via OTG. Ini ada level Hilo. Ini lampu indikator klip. Jadi mungkin kalau suaranya kebesaran akan terjadi clipping. Ini ada switchnya. Switch high low. Ini ke headphone dan ini ke gitar, dan ini adalah volume headphone. Nih, geser gini. Ini di sini ada lampu indikator USB di sini. Mungkin kurang jelas, nah kameranya memang kurang bagus. Ya, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah berkunjung ke channel saya. Bisa di-subscribe gratis, di-like kalau suka, dan bagikan. Oke, terima kasih.